Ingat, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika suami istri saling memahami, istri sadar bahwa dia penolong. Tapi jangan lupa, suami harus sadar juga bahwa dia penolong yang sepadan. Dia tidak boleh bentak-bentak asal main paksa dengan otoritasnya sebagai kepala. Tunggu, dia penolong yang sepadan, bukan seperti pegawai perusahaan. Tapi dia adalah kongsi. Di dalam pernikahan, maka konsepnya adalah suami istri itu kongsian dan itu sepadan, artinya sejajar selevel maka boleh digunakan ilustrasi seperti dua orang membangun perusahaan dengan saham 50%. Kalau kita punya kongsi yang sahamnya sama, kita menghargai bukan? Kita berbicara sopan bukan? Nah, artinya sama-sama punya rasa memiliki, bekerja bersama-sama, menggunakan uangnya bersama-sama untuk sebagai alat kebahagiaan.